Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan unboxing sebuah paket yang mana sudah kalian tahu lah, tulisannya di sini sudah nampak ya. Villain. Paket yang setara satu buah kendaraan ya. Oke, gak usah berlama-lama, kita akan unboxing ini paket. Jadi ini adalah paket Villain SDA 1. Oke, kita akan buka, kita lihat pertama kali programming software, it's available on your website. Jadi programnya ini dapat kita download di situs websitenya Villain software ya. Di sini kita juga bisa menghubungi mereka. Oke, kita sampingin. Terus di sini ada tulisan-tulisan dan ada contoh dari ininya ya. Oh, banyak macamnya ini. Banyak macam ininya ya. Headnya ya. Oke, kita cek di sini. Ini ada buku-buku manualnya ya. Untuk kalian yang kurang paham, bisa nih ada buku manualnya. Oke, manual. Oke, kita nggak perlu ini karena udah bisa ya. Sombong. Enggak. Kita harus perlu pakai manual karena kalau nggak paham kita kurang bisa nantinya. Ini ada stiker buat di head controlnya nantinya. Oke, kita sampingin. Ini ada kertas-kertas lagi. Kertas hand handlernya ya. Oke. Nah, jadi ini adalah paketannya. Kita akan buka dari sini dulu. Oke, kita akan keluarin semuanya sebentar ya. Kita akan keluarin semuanya karena kotaknya menghalangi pemandangan. Kita jauhin dulu. Oke, yang perlu kita keluarin dulu ya. Ntar kita sampingin kemana dulu ya. Ada mounting dan kini kotaknya udah kosong ya, kita sampingin aja dulu karena menghalangi pemandangan yang baru. Oke, nyusun dulu nih. Ini bubble-bubblenya nanti kita sampingin dulu. Oke, jadi untuk isi kotaknya ada buku ini, terus ada kabel-kabel buat kalian pasang di ini speaker nantinya, speaker modulnya ya. Dan ini ada head controlnya. Di sini ada mounting dan di sini ada amplinya ya. Kita akan buka satu persatu mulai dari head control ya. Head controlnya nih. Oke, jadi ini adalah head control yang digunakan untuk menghidupin siren. Nih. Oke, tuh ketek-keteknya ada 1, 2, 3, 3 ketekan ya. Ada yang on gitu kan, standby, dan yang full. Aku masih belum paham karena nggak pernah mencoba. Di sini ada manual. Manual itu yang kalau kita pencet yang gimana ya? Bunyinya tuh gimana ya? Lupa sih. Oke, di sini ada while, ada yep, standby, tune 3. Nah, jadi di sini nih dia menggunakan dual tone ya. Dual tone. Jadi kita pakai misalnya kan pakai wire, kita bisa tambah di tone 3-nya ya. Jadi ada dual bunyi di sirennya. Sini kita bisa menghidupin radio, di sini radio juga, di sini grill, flash, leg bar, grill light. Ini kan ada banyak grill ya kan. Ada light, leg bar, grill, grillet atau yang lain. Sini ada juga klakson. Sini ada juga hidupin lampu-lampunya kan. Nah, gitu. Ini untuk head controlnya ya. Udah. Dan di sini kita juga mendapatkan mic dari Villain asli. Nih. Sangat rapi dan bagus dan berat ini ya. Asli dari Amerika Serikat ya. Duh, ini mic-nya. Dan di sini dia menggunakan kabel WLAN ya. WLAN berapa ini? Banyak banget dah. Gak usah dihitung lah. Dan juga di sini kita dapatkan satu buah mounting.
Gak tahu buat di mana. Oke. Dan kita akan buka ini amplinya. Amplinya ini berat banget dah, sumpah. Amplinya sangat berat. Kemungkinan hampir 2 kilo lebih ya. Nih. Jadi di sini Wayland 295 SDA1. Menggunakan Wayland ini menggunakan apa? Arus listrik 24 volt wajib ya. Kalau enggak kayak gitu amplinya enggak tahan. Kalau 12 volt yang aki kendaraan tuh enggak bisa ya. Di sini juga ada ininya buat colokin LAN-nya, buat head control ya. Ini juga ada tambahannya nih. Kalau kita enggak sampai, kita bisa ditambah nantinya. Di sini kita juga bisa menambahin dua ini ya. Apa namanya? Dua speaker ya, 200 watt karena ini kekuatan udah 200 watt. Sangat kuat ya. Kita bisa kasih low pro 314 atau 315, kemudian Fennec Hammer juga bisa dikasih ini kan. Kita akan angkat, berat sumpah dah. Di sini masih belum tahu ya. Di sini ada J1 10A 10 ampere output, J2 20A outputnya ya, switchnya, control head, speaker nih, speaker ya. Ini speakernya di sini nih. Speakernya ada di sini nih. Speaker ada dua ya, bisa ya. Siren power. Oh. Switchnya itu kan. Waduh, sumpah dah. Ini siren super wow. Tapi kalau dikasih kendaraan enggak bisa. Otomatis kendaraan auto jebol ya. Enggak bisa. Dan di sini juga ada kabel-kabel. Kabelnya banyak. Kabel WLAN-nya bisa ditambah. Kabel WLAN-nya ada 5 meter. Kabel ini kabel aki, kabel akinya yang kayak hampir kayak kelingking ya. Masalahnya kalau yang kecil itu bisa rusak ya. Instalasi aksesoris ya. Oke, jadi untuk unboxing kita mendapatkan sebuah ampli, head control, kabel-kabel mounting. Oke bro, tiba-tiba kamera gua mati. Oke, nggak masalah. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan cuman unboxing doang. Dikarenakan tidak bisa mencoba ini di ini ya, di ruangan atau di komplek. Ini harus mencoba di outdoor, kalau bisa tuh di persawahan atau yang lain lah. Karena kalau mencoba ini dia menggunakan watt tinggi, otomatis weh, ya udahlah. Sakit kepala lah yang pada denger. Suaranya tuh bisa lebih dari 2 km atau 3 km suaranya nih. Sangat belenting banget, oke. Okay? Untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Karena ya itu, kita tidak bisa mencoba sirennya di dalam rumah. Oke. Okay. Untuk kalian yang mau beli siren ini bisa kalian cek di Strobo Siren Kalimantan dengan nomor WA yang bisa kalian chat 0813-4645-6789. Yang untuk yang bisa kalian hubungi 0857-3145-6789. Oke. Okay? Nah, untuk lokasi tepatnya itu di ini ya. Di kilometer 3,5 Banjarmasin. Kompleks Sri Kandi, Kelurahan Kebun Bunga ya, Banjarmasin Timur. Untuk kalian yang lebih tepatnya di Google, cari aja di SP06 ya. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian di like, di share. Dan untuk kalian yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar video apa lagi yang akan kita review nantinya. Oke, sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.